Tadi saya touch up sikit lah. Macam kalau you planting pokok kan, when the pokok is young and slowly grow up, you mesti taruh itu kayu ah untuk tegakkan itu pokok kan. Jadi kita punya umur dari 18, 20, 50, okay? Kita punya posture tak sama tak sesuai ah. Jadi kita badan pun sudah sengit, alignment sudah jalan, sudah tak betul. Alignment lah, macam kereta alignment pun tak every 3 month, 6 month untuk adjustment kan. Jadi badan pun sama. Jadi kalau alignment sudah tak sama kan. Jadi kita pakai pants ini, dia akan adjustment 8 hours you pakai, then slowly adjustment bantu. Okay, next question. Pasal next yang question. Tu Alora pants masuk dalam washing machine tu, macam mana rosak ke Alora tu? Actually kalau sudah masuk washing machine, macam mana tak boleh pakai ni? Boleh pakai. Kita takut saja sebab pants ini sudah banyak bantu orang tukar nasib tau. Bukan pants yang biasa tau. Ini pants yang sangat-sangat special. Jadi macam Hermes bag lah. Semua perempuan suka Hermes bag kan. Jadi you sudah beli barang yang sangat baik. Jangan jaga-jaga baik. Kita takut dalam washing machine lah, ada lain punya benda yang tajam. Nanti sudah efek itu kain tak cantik ke atau ada injury ke, tak baik lah. Kita nak jaga-jaga macam baby lah sebab dia memang bantu kita kan. Actually kalau satu dua kali you kena dalam washing machine tak apa. Tak ada efek punya. Dia tak akan make the pants no effect. Don't worry. Okay? Betul? Tapi kalau dah terlepas tu nak buat macam mana, jangan rasa itu rosak. Masih boleh digunakan tak lagi. Tak ada rosak. Cuba berhati-hatilah. Penjagaan yang ada dekat belakang kotak ni, dah ada ditulis ni. Kita tengok betul-betul. Kan kat belakang kotak ni kan ada cara kita nak basuh lah apa dan sebagainya. Kita boleh tanya kita punya tu. Yeah? Kotak jangan dibuang. Yeah? Jadi ada soalan lagi tak? Thank you. Great explanation Cindy. Yes. Thank you semua. Yeah, jadi, thank you so much. Untuk waktu ni kita dah menghampiri jam 11. Nantikan untuk next kelas kita. Bukan sahaja kita belajar product knowledge, tapi kita belajar juga mendengar daripada testimoni dan juga kita dapat dengar daripada RCCA. Jadi terima kasih sekali untuk semua yang waktu ini masih stay tune. Ada 20 orang yang waktu ni yang menyaksikan kita. Terima kasih sekali untuk RCCA Cindy untuk waktu ni. Thank you semua. Kita akhiri dengan Be International apa tu sini kalau biasa tu? Dia punya cokang kata tu. Berimpian DBE. Kita legenda. Okey, kita buka mic semua. 1, 2, 3. Berimpian DBE. Kita legenda ya. 1, 2, 3.